Termodinamika berasal dari bahasa Yunani, di mana termos yang artinya panas dan dinamik yang artinya perubahan. Termodinamika adalah suatu ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Tahukah kamu, lemari pendingin, AC, microwave, maupun dispenser yang ada di rumahmu merupakan penerapan dari termodinamika? Apa? Kamu tidak tahu akan hal itu? Temanku akan menjelaskannya padamu. Saat cuaca sedang terik di luar, dan kamu pun mulai kepanasan, maka kamu pun berniat untuk menghidupkan AC milikmu. Namun, pernahkah kamu berpikir, mengapa AC bisa mendinginkan ruangan? Seperti apakah proses yang ada pada kotak putih bersuara itu? Mari kita cari tahu penyebabnya. AC memiliki dua komponen yang terhubung, yang berisi cairan refrigeran dan terus mengalir di dalamnya. Koil yang ada di dalam ruangan disebut evaporator, dan koil di luar ruangan disebut kondensor. Prinsip kerja pendingin ruangan ialah menjaga evaporator tetap dingin, lebih dingin daripada suhu ruangan, dan kondensor lebih panas, khususnya lebih panas dari suhu sekitar. Dengan kondisi ini, cairan yang terus mengalir jelas akan menyerap panas dari ruangan dan mengeluarkannya ke sekitar. Ini merupakan aturan dasar dari pendingin ruangan. Mari kita lihat dalam praktiknya. Untuk mencapai tujuan ini, kita perlu dua komponen lagi di dalam AC, yaitu kompresor dan katup ekspansi. Kita sudah bisa tahu bahwa kompresor meningkatkan tekanan refrigeran. Kompresor menangani refrigeran berbentuk gas, sehingga saat gas mengompres maka suhu naik seiring dengan tekanan. Suhu di outlet kompresor jauh lebih tinggi daripada suhu di atmosfer. Karena itu, jika kamu melewatkan gas panas ini melalui gunung terpanas kondensor, kamu akan dengan mudah mengeluarkan panasnya. Kipas yang ada di kondensor pun membantu gas ini lebih mudah untuk keluar. Selama fase pelepasan panas, gas akan terkondensasi menjadi cairan. Yang kedua adalah katup ekspansi. Katup ekspansi dipasang di pintu keluar kondensor. Tugas katup ekspansi adalah untuk membatasi aliran refrigeran sehingga mengurangi tekanan fluida. Dan ini adalah trik utamanya. Kamu mungkin sadar bahwa merebus cairan hanya dengan mengurangi tekanan sekitarnya adalah hal yang mungkin. Fenomena ini juga terjadi dalam katup ekspansi. Saat tekanan turun, satu bagian dari cairan refrigeran diuapkan. Namun, agar penguapan ini terjadi, sejumlah energi harus dipasok ke sana. Energi ini berasal dari dalam refrigeran sehingga suhunya turun. Ini adalah cairan refrigeran yang diproduksi di dalam pendingin ruangan dan suhunya harus lebih tinggi. Jadi, dengan melewatkan udara ke ruangan di atas kumparan evaporator, suhu ruangan akan turun dan refrigeran akan dikonversi menjadi uap selama proses penyerapan panas ini.